satu lagi kawasan wisata kuliner yang harus Anda jajal. Jalan Raden Parah ini memang terselip di antara bangunan-bangunan gedung tinggi. Tapi di jalan kecil ini banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan berbagai macam makanan. Lihat saja deretan tenda-tenda dagangan ini. Assalamualaikum, pemirsa, kembali lagi di topik malam weekend. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di sebuah kawasan di daerah Jakarta Selatan. Pemirsa, tempat ini menjadi salah satu tempat favorit untuk nongkrong sekaligus menikmati wisata kuliner. Nah, pemirsa, penasaran ada apa aja di sini? Yuk, kita cari tahu. Sambil berwisata kuliner, di sini Anda juga bisa nongkrong atau kumpul-kumpul. Kawasan ini memang bisa sampai tengah malam. Sambil menikmati jajanan, Anda akan disuguhkan dengan musik tradisional ala pengamen jalan. Makanan yang dijual di tempat kaki lima ini beragam, dari roti bakar, sate padang. Uniknya, di sini bukan cuma makanan Indonesia saja loh, tapi ada juga makanan internasional. Semuanya tinggal pilih sesuai selera Anda. Enaknya saya makan apa ya? Misal pas saya jalan-jalan, saya ketemu satu tempat yang unik nih, namanya Warteg Pasta. Nah, kita pasti penasaran kan, seperti apa? Terus ikutin saya ya. Suasana tenda yang satu ini tidak berbeda dari tenda-tenda kaki lima biasanya. Tapi Warteg Pasta tidak menjual makanan kaki lima biasa. Warteg Pasta menjual makanan khas Italia, yakni pasta. Wah, saya baru tahu, ternyata ada juga ya tempat pasta ala kaki lima. Warteg masa ini memang sengaja memakai konsep warteg. Cara memesan makanan dan minumannya pun persis seperti di warteg. Anda langsung menuju ke etalase untuk memilih makanan apa saja yang ingin dipesan. Yang lebih asik lagi, di sini Anda bisa memilih sendiri jenis pasta dan sausnya. Anda juga bisa menambah add-ons atau topping pasta. Pokoknya sesuai selera deh. Harga pasta di sini juga sangat bersahabat. Untuk makanan, Anda cukup merogoh kocek Rp13.000 sampai Rp17.000 untuk seporsi pasta. Nah, saya mau minta chili dognya satu, sama flexiblenya satu. Asik ya? Setelah memesan, Anda tidak perlu menunggu lama sampai pasta selesai dimasak. Makanan di sini kebanyakan sudah jadi, tinggal merebus sebentar atau memanaskan sebentar pasta agar nikmat. Benar-benar seperti di warteg ya, tapi rasanya pasti tidak kalah dengan pasta di restoran. Wah, saya jadi nggak sabar nih untuk nyoba. Nah, sambil menunggu, saya mau tanya-tanya komentar para pengunjung dulu, Pak. Pasti soalnya, pasti kayak konsepnya agak asiknya baru banget gitu. Menyajikan makanan Itali, cuman konsepnya warteg sih, saya benar, ya kan? Jadi kita pulang kerja, langsung kalau sama pengapain, jadi kumpul bareng teman-teman yang asik gitu ya. Kalau saya sendiri, kumpulnya apa nih? Esi ini, jadi apa nih? Spaghetti, sosis ya? Iya. Kalau sama pengapain lain, jadi pokoknya dari harga udah paling murah, langsung murah pasti terjangkau. Dan di sini menunya aneh-aneh, ada seksi brunet, ada mochi, sama satu lagi tuh,
makan ayam yang selain sate itu benar-benar gurih dan itu benar-benar pedas. Pedasnya itu berapa banget. Apakah sekarang saya mau cobain yang satu lagi nih, bukan namanya Tekti Bunet. Agak beda nih Rita, bukan dari pedas cabai tapi dari pedas lada hitam. Nah, bisa sini bukan potongan ayam cincang seperti yang tadi, tapi di sini adanya potongan daging sapi cincang nih Bang Rita. Nah, itu ada juga sosis goreng dengan taburan pepper atau lada hitam. Saya masih mau ngambil makanan saya dulu nih. Kalau gitu jangan kita kasih sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di kalau berikutnya. Tentunya dengan berbagai kesan menarik lainnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.